Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Arini. Oke guys, jadi hari ini aku itu udah siap banget bareng suami mau ke rumahnya Teh Ana, mau main sambil silaturahmi aja ya. Karena kita itu udah lama banget gak kesana, pokoknya belum pernah deh setelah itulah pokoknya. Setelah apa? Setelah dulu lah, pokoknya Neng gak pernah main lagi ya. Dan sekarang kita mau silaturahmi. Tapi Teh Ana gak tahu ya, kita ya, kesana. Kita gak tahu. Emang Teh Ana pernah kesini nah. Terus dan kita ngejanjiin mau main kesana Bulan sekarang. Tapi, gak tahu harinya apa nah. Dan kita mungkin hari ini mau kesana gitu. Kita mau gerbek dan gerbek bukan? Kayaknya kayak maling aja deh gambarnya. Pokoknya nanti kita bakal ke sana. Gak tahu juga Teh Ana ada apa enggaknya. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ya. Ada. Soalnya pokoknya kita gak ngechat dulu gak apa-apa. Tapi kemarin-kemarin itu sempat WA-an, sempat DM-an Neng itu. Katanya kan Neng main ke sini insya Allah bulan ini kita mau main dan gak dikasih tahu mau tanggal berapa sama hari apanya. Jadi so buat teman-teman semua ikutin aja ya keseruan kita dan kegiatan kita hari ini. Terus jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Guys, ini sekarang kita itu udah siap banget. Ya, dan ini juga coba apa? Bawa ini nih. Bawa peralatan tempur nih guys, ini masya Allah. Kita sekalian mau nginep di rumah mama. Nah, dan teman-teman juga banyak Neng yang nyuruh kita itu vlog di rumah mama, tapi kita gak tahu lah nanti gimana, nanti gimana keadaan aja di sana. Siap. Suka gak mendukung kadang cuacanya atau ini itunya gitu. Terus sekarang kan ada emak, jadi gak enak juga ya kalau kita harus gandeng-gandeng gitu berisik ya. Ya udah so, yuk langsung aja kita mau berangkat dulu. Terus ini tuh perjalanan dari Cigugur ke rumah Teh Ana itu lumayan jauh banget ya. Tapi kita itu mau super hati-hati banget. Yuk, ya. Kita pelan aja di jalan. Ya. Dan mungkin ikan hiu makan batu. Dan batunya ada di tutu. Dan hayu. Yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang aku lagi di jalan. Dan ini lagi beli dulu roti bakar. Buat nanti mama sama Teh Ana juga. Ini rasanya campur aja. Takutnya ada yang gak suka coklat. Jadi nanti ada itu tuh. Apa teh? Selai ya teh? Oh iya, selai. Ada. Ini kita belinya rasa. Banyak pokoknya. Mudah-mudahan nanti pada suka biar bisa dimakan. Oke, habis ini kalau udah beres kita langsung mau berangkat aja. Takutnya keburu siang. Dan nanti sampai ketemu kalau udah nyampe di rumah Teh Ana ya. Beli roti bakarnya udah beres. Ini kita beli 3. Ya. Buat nanti oleh-oleh. Buat mama 1. Dan ini dibagi-bagilah pokoknya. Ah, kita beli dulu buah mangga yuk, tapi kayaknya gak bakalan di video guys, takutnya kelamaan di jalan. Buat nanti mamah juga sama Teh Ana juga, oleh-oleh aja gitu loh. Kalau di sini mah soalnya ya mungkin makanannya sama kayak seperti di sana ya, jadi takutnya gak aneh gitu. Yuk kita berangkat lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya kita udah nyampe di rumahnya Teh Ana. Dan ini tuh perjalanan lumayan jauh. Tadi kita banyak berhenti di jalan soalnya aku juga belum makan, jadi beli yang kayak gitulah pokoknya ya. Yuk. Mau jalan mana ini? Assalamualaikum. Oh, ini ada Bapak. Bapak ini ujung ngevlog, Bios. Aman. Damang, Bapak. Alhamdulillah. Oke, ini Aa cantik orang calik. Iya, calik. Ayo, ayo kita duduk dulu di sini ya. Oke, ini kita lagi ya duduk santai dulu di sini. Dan ini di sini Teh Ana. Mandi dulu, Teh Ananya mau mandi dulu ya teman-teman. Dan ini tuh pertama banget suami main kesini ya, karena dari dulu pokoknya mah. Oh dulu ya, pokoknya mah beberapa hari kebelakang itu selalu ngajakin kita main ke Teh Ana yuk. Dan alhamdulillah sekarang kita ada kesempatan untuk bisa main kesini ya. Nanti Neng pengen bikin petis tapi belum dapet buahnya. Kita harus nyari dulu.
Oke guys, karena kita itu udah nyantai-nyantainya dan Teana juga kebetulan sekarang lagi masak. Jadi kita mau lihat dulu rumah, lihat-lihat rumah karena udah lama banget. Pokoknya Neng terakhir lihat rumah itu dulu pas room tour. Sekarang yeah. Alhamdulillah udah mau jadi. Malahan udah jadi, A. Udah jadi. Ya udah yuk langsung aja kita mau lihat-lihat rumahnya. Loh, ini kita Allah. Masuk dari depan dulu. Hayu. Oh, itu Bapak udah bukain pintu, guys. Ini kita mah serasa di rumah sendiri aja soalnya udah benar-benar deket banget sama Teana. Nih guys, kita ini rumah Teana. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini udah ada tempat ini, ah. Kayaknya ngejar teteh di sini. Tuh, udah ada bor, udah ada amparan. Ini ngejar anak-anak, Pak. Atau gimana? Yang ngejar bahasa Inggris. Oh, di sini Masya Allah, luar biasa pokoknya. Yuk kita lihat suami nih, guys. Nih, kita ke rumah impiannya teteh sama bapak. Masya Allah sekarang udah jadi. Kalau dulu pas kesini itu belum jadi, masih rangkai. Kalau sekarang udah dapur. Jadi. Nih. Apa? Ini rumah mau dipasang keramik kayak gini. Aduh, entah wae. Mudah-mudahan nanti ada rezeki ya, ya, biar bisa kayak teh anak kayak gini. Iya, biar ini semuanya pada keramik, ini mah enak. Ah, mantap pokoknya. Terus Aa, nanti pokoknya kalau teteh udah pindah ke sini, Neng mau main lagi ya, mau ikut masak di sini. Ya. Tuh, ini di sini tempat kompornya, Pak. Ya. Tuh. Ini buat kompor tapi kayaknya belum diberesin, soalnya masih ada beberapa mungkin yang mau diberesin. Ah, kita ke atas yuk. Bapak. Yo, ya udah. Bapak udah izinin kita ke atas, jadi kita langsung aja main ke atas ya. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi sama rumah Teana soalnya udah banyak dibikin vlog di channel orang-orang, cuman kita itu belum pernah lagi kesini. Jadi kesini. Ya mau lihat, katanya ini buat musola, buat sholat. Oh, ini musola. Iya, ini buat sholat. Aduh, biar banget aja. Ini di sini apa? Ini gede banget ya, agak tahu. Ini tapi depannya masih belum dikasih apa? Pagar. Katanya nanti insya Allah kalau teteh ada rezeki lagi mau pasang pagar. Pemandangannya juga indah. Langsung ke bawah itu ada nangka. Pengen Ya udah teman-teman, kita lihat-lihat dulu ya. Guys, suami udah turun lagi ke bawah dan ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ruangannya untuk apa aja. Dan ini aku sebelum ke bawah lagi ada di depan rumah teteh yang di atasnya. Masya Allah, view-nya indah banget, keren pokoknya, langsung kelihatan pohon-pohon hijau kayak gitu pokoknya. Dan yuk sekarang kita ke bawah lagi, nanti bikin vlog bareng teteh. Kalau sekarang tetehnya lagi masak dulu, jadi gak boleh diganggu biar masaknya cepet. Oke teman-teman, dan ini kita masih di rumahnya teteh. Dan seperti biasa, teteh itu selalu pasti kalau ada tamu itu disuruh makan. Ini kita juga ya. Wadidaw, wadidaw. Ini, Neng, ini coba lihat, Masya pertama Allah. Main kesini, pertama makan juga kalau di sini, kesini, ya. Iya. Kan dulu pernah, tapi di kolam ya? Dulu di kolam. Oh, kalau sekarang di rumah. Iya. Ini menunya Masya Allah ada daun singkong pada besar-besar, ada ayam, sambel, kerupuk, aduh mantap sih ini. Bapak sebelumnya ini sebelum makan terima kasih banyak udah menyambut kita dengan baik ya. Ya. Alhamdulillah. Biasanya udah biasa orang ke rumah kalau mau makan boleh makan. Soalnya bapak itu anaknya banyak, banyak yang kesini. Kayak gitu tuh bapak juga sambil ngevlog ya, jadi mohon maaf kalau bapak pegang HP. Alhamdulillah, aku sama suami udah beres makan dan Masya Allah nikmat banget pokoknya. Ini tuh sampai-sampai ngesang ya teh, keringetan, pedes. Dan ini teteh sama bapak belum beres karena teteh tadi makannya pandiri, kita duluan. Tapi bapak padahal duluan, tapi ini belum beres ya. Kayaknya oh enak ternyata, alhamdulillah. Teteh terima kasih banyak ya teh. Iya, sama-sama. Udah. Iya, teteh lagi batuk. Kita udah diajak makan sama teteh. Alhamdulillah iya, banget nikmat. Alhamdulillah. Ini juga harus makan banyak biar siap. Sehat selalu. Mudah-mudahan rezeki teteh selalu barokah ya teh sama bapak. Amin. Sebegitu amin. Amin ya Allah. Siap. Suaminya kekenyangan. Siap. Ini teteh lanjut dulu makan ya sama bapak dan sekarang aku lihat dulu suami yuk. Suami kekenyangan. Ini takut gak bisa pulang atau gimana, Eng? Kenyang pisan ya. Ini kalau makan kenyang mata juga ini. Ngantuk. Ngantuk. Ini pengennya tidur malah, aduh habisnya.
Pokoknya buat teh Ana dan buat Bapak, aduh. Terima kasih banyak. Pisan. Alhamdulillah. Iya. Malah kita yang makan duluan di sini, Neng. Mm-mm. Yang duluan main kan teh Ana ke sana padahal. Tapi belum pernah makan ya. Soalnya kan dulu itu sebentar, ah. Iya. Jadi enggak sempat makan dulu. Ya udah, kita mau merasakan dulu perut karena ini tuh super kenyang banget. Nanti kita ketemu kalau mau pulang atau enggak pas lagi main-main di sini ya. Iya. Alhamdulillah, Teteh udah beres makan sama Bapak ya. Iya. Dan di sini ada suami sama ya. Sekarang ini kita jadi ini saudara. Siapa nih? Ini siapa? Ya mungkin A juga tahu. Coba tanya ke orangnya. Ya. Bapak tengah. Iya, iya. Dan sekarang kita bakalan menjadi keluarga karena sebentar lagi Ipan juga mau nikah ya, Teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah nantinya. Mawaddah warahmah kayak gitu. Neng, amin. Banyak yang nanyain kalau Ipan nikahan kita mau datang enggak? Mau harus dong. Siap. Kita nanti meskipun Ipan enggak datang, Teh dulu, tapi aku enggak bakalan enggak bakalan naur gitu loh. Enggak sarwana. Jadi nanti insyaallah. Oh iya, siap. Jadi nanti insya Allah pasti datanglah ke sini sambil ngucapin selamat, doa juga kayak gitu. Kado yang besar ya, kode. Siap, kado yang besar tapi dalamnya jong. Oke teman-teman, mungkin di video sekarang udah beres aja segitu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih.